Ya kali. Ini gak ada airnya. Kasih sedotan. Gue beli ini nih. Beli apa? Minuman. Duitnya apa ini? Baca. Roti kukus dan rokok. Gimana lu mau maju? Kenapa? Nih, denger ya. Sini lu. Kenapa, Bang? Lu dagang apa? Dagang roti. Ada rasa apa aja? Rasain dulu pernah. Ya kan? Yang bikin gua aneh, sejak kapan lu dagang roti dikasih sedotan? Roti sedot gimana makannya? Jadi sedot, Bang. Ajak berantem nih orang nih. Diam. Nggak perlu pakai ini, Bang. Nggak, bercanda. Bercanda, jangan bercanda. Yang bikin beda lu roti sama yang lain apa? Yang bikin beda... Ya, selain sedotan ini ya, pada gua sedot pala lu ntar. Apa yang bikin beda? Mbe sama kuda, Bang. Cukup sampai demikian. Pantesan dia dagang roti ya. Udah lah, pokoknya sukses ya. Ini rotinya roti kukus. Lembut. Lembut ya, gak jorok ya. Gue bilang lembut. Ya. Lembut. Pakai L. Bukan J. Kalau pakai J jadi lembut. Ini dijual roti kukus. Ini berlokasi di mana nih? Di Bekasi. Depannya apa tepatnya di depan Hotel Verza ya. Samping Kopi Lain Hati juga nih, yeah. Promosi. Kenapa ya. Jualan roti? Karena mau jadi artis enggak jadi. Dagang roti aja ngakalin orang pakai sedotan. Ini di Bang varian baru. Lu ini inovatif yang tidak pada tempatnya tahu enggak? Yeah. Kecuali lu rotinya di jus. Pakai sedotan ya. Okay. Coba. Lu keluarkan varian baru rotinya di jus. Oh gitu ya? Pasti gak bakal laku. Sukses ya, bro. Oke, makasih. Iya, ini ngomong sedotan nih. Oh, gara-gara orang gila itu tuh. Kita bikin sesuatu yuk. Nah, kan biasanya kita bercerita tentang tebak-tebakan atau cerita lucu. Sekarang kita akan sedikit mengasah otak. Pakai sedotan? Dengan sedotan. Bukan berarti sedotan dimasukin ke sini ya, bukan. Ah, gue ada caranya. Kita cari ininya yuk, cari orangnya. Sedotan udah siap ya? Udah. Pegangin lu, ngerjain mulu, pegang. Dengan sedotan ini, kalian akan mendapatkan uang 100 ribu rupiah. Nih, saya simpan uangnya 100 ribu rupiah di sini. Pegangkan. 100 ribu doang, Pak. 100 ribu dulu. Nanti kalau minta selebihnya, minta sama laki lu. Ini juga bohong. Pertanyaannya, siapa pun bisa boleh jawab ya. Ini kan 580. Pindahkan dua sedotan untuk menghasilkan nilai yang lebih besar dari 580 ini. Dua sedotan aja, pindahkan. Dua kali pindahin berarti. Kan 500 ini. Ini bisa jadi 7. Ini. 9 ya benar. Itu Kak, 9. Waduh. 990. Jangan sedih, ini. Dua kali pindah. Satu orang satu kali, sok. 580, gini kan. Mak barbar ya. Dua kali mindahin bisa menjadi nilai yang lebih besar dari 580. Oke. Okay. Ini dia langsung 100.000 jadi. Enggak, gua punya minus 100. Oke.
kamu 990 ya. Yang lain coba. Siapa lagi yang lain? Bisa lebih besar enggak? 990. Ada lagi? Tulis aja, ingat-ingat ya. Ada lagi enggak yang lebih besar? Semuanya mikir. Coba ini dari cerita lu sih. Kenapa namanya gitu? Tadi ya, pokoknya nih yang nilai yang terbesar kamu tadi 990. Silakan pecahkan rekor dia nilainya. Oh, satu orang boleh ya? Waktunya satu orang sekitar 3 menit. Ah, nyerah aja deh enggak usah. Tadi gua aja tahu. Oh, ya sok. Mbak nyerah? Taruh dulu 580. Oke, silakan, Mbak. Dua doang. Okay. Dua kali pindahin. Tuh. 9 kan? Iya. Dua doang, udah nggak boleh. Iya. Sampai berapa? 9, 8, 10. Ya, gede ini tetap 9. Nggak bisa apa? Jadi 5 berapa sih? 9, 9, 9, 9, 10. Hampir 1000 kak. Udah 1000. Udah nyerah aja, ntar dibagi 4 ya. Lo coba itu. Iya. 9 bisa, ada bisa. Nah, ini gede-gede dong. Ini 998. Aku sebelumnya beda. Oh beda, nggak boleh punya lagi. Nah. Ini kan toge yang kan kecambang. Ya nekat berjuang. Udahlah, ya penting berjuang. Oke. Nyerah. Gimana? 580 untuk mendapatkan nilai yang lebih besar. Kenapa sih cuma dua kali pindah om? Iya, iya dua kali pindah. Satu. Sini om, 9. 900 jadi. Sampai. 3 menit ya, 3 menit ya. Ketebak kayaknya. Ini yang ini nih kasihan nih. Soalnya mukanya muka butuh banget nih. Bisa tahu. Satu lagi. Ini pindahin ke 3 menit loh. Iya. Sabar dong, sabar. Kabur tegang nih. Aku dong, boleh ya? Enggak boleh ya? Gua tahu. Iya dia dulu. Silakan muka yang paling butuh aja Pak, yang melas muka yang mana? Sembilan 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 semb
Bro, dude.
Silakan Bu. Penasaran ya? Gimana sih 600? Eh, jamnya tuh. Bocak-bocak lo. Biarkan mereka berusaha. Kalau mereka stuck. Oke Bu, habis waktunya. Ini jadi apa ya Bu? Ya kira-kira ya Bu. Salah, gagal. Coba lagi Om, nggak boleh. Tok, ibu-ibu dulu nih. Ya, silakan yang ujung. Bagi 25, 25, 25. Oke. Strategi. Sok. Ini. Oke. Cukup sedikit mengasah otak dengan ibu-ibu yang cantik di sini. Nanti kita akan cari lagi sesuatu yang lebih menarik. Hihi. Lu belum waktunya dapat duit ya? Oh, iya. Sabar ya. Iya. Ntar gue jajanin. Pokoknya iya. Jangan lebih dari 2.000. Are you listening? Damn. Terima kasih Kak Peti, mohon maaf nih kurang baik.